Aigas Official. Mantap. Tonton terus. Hai guys official, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi. Soundnya bagus dari sini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sayyidi mudir ma'ad darussalam fadilatul ustaz dr. Amal Fathullah Zarkashi hafizahullah. Sayyidi rais jami'ati darussalam fadilatul ustaz dr. Hamid Fahmi Zarkashi hafizahullah. Matta'allahu bi tuli umrihi. Al-ahibba wal a'azza fillah. تسهيلا لي وتفهيما لكم سأتكلم باللغة الإنجليزية لتجرس فيا تلك لتونس جاسوس. Saya terlahir sebagai orang Sumatera, suku Melayu. Sedangkan adik-adik ada yang datang dari Kalimantan, suku Banjar. Ada yang datang dari Sulawesi, Makassar, Bugis. Ada yang datang dari Pulau Jawa, suku Sunda, Jawa. Maka ini adalah takdir yang kita terima. Kita tidak pernah bisa request untuk minta kepada Allah SWT. Kalau suku, tempat lahir, tahun lahir, itu adalah takdir Tuhan, maka sesungguhnya demikian juga dengan takdir beragama. Ada yang terlahir dari rahim seorang muslim, muslimah. Ada yang terlahir dari rahim seorang yang tidak Islam. Maka kenapa kita bisa menerima perbedaan suku dan tempat lahir? Mengapa kita tidak bisa menerima perbedaan takdir beragama? Mengapa kita mesti memaksakan agama kepada orang lain? Bukankah Tuhan berkata bahwa semua akan masuk surga? Innal ladzina aman wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir, maka mereka itu semuanya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa saja yang berbuat baik, bermanfaat untuk orang banyak, maka sesungguhnya dia baik di mata Tuhan. Penyebutannya saja yang berbeda. Ada yang menyebutnya God, ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya Allah. Maka sesungguhnya tujuan kita sama dengan cara yang berbeda. Ini adalah contoh ceramah biar supaya bisa diterima di Singapura. Jadi saya mendapatkan tulisan-tulisan seperti ini itu sekitar tahun 2000-an. Saya sampai di Mesir 98, lulus 2002, dan ketika itu sedang gencar-gencarnya tulisan. YouTube belum begitu populer, tulisan-tulisan melalui website jaringan Libra. Jadi saya sebagai seorang mahasiswa ingin mencari jawaban-jawaban, dan jawaban-jawaban itu dapat saya peroleh melalui website www.insis.net. Salah satu penulisnya adalah guru kita semua, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, dan sahabat-sahabat beliau. Jadi saya pengagum beliau dari sejak 22 tahun yang lalu. Hari ini, walaupun satu marhalah, saya dipersilakan untuk bicara kepada beliau. Jadi rasa perasaan saya saat ini seperti dai cilik yang sedang berada di depan panelis. Jadi kalau adik-adik bertanya, gimana rasanya bicara di UNIDA di depan guru-guru besar itu? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata karena rasa begitu miskin untuk diwakili oleh kata. Kalaupun kuungkapkan juga, rasaku belum tentu rasanya. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk masuk Islam, Abu Thalib. Di
bisa dilihat dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq, dilanjutkan dengan Sirah Ibnu Hisham, ditulis oleh Imam At-Tabari dalam Tarikh Tabari, dilanjutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam kitab yang modern, pernah juara lomba sirah internasional, 150 peserta, dimenangkan oleh juara satu dari India, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Di situ beliau ceritakan bagaimana Nabi mengajak pamannya untuk masuk Islam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Beliau menolak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi SAW, huwa fi dhahdahin minan nar, yablu ka'baihi yaghli biha dimaghuh. Ketika dhahdah artinya air yang tergenang sampai ke mata kaki, ketika kita melewati bekas hujan turun, kita jalan, ada air yang tidak sampai ke lutut, hanya sekedar mata kaki, disebut dengan dhahdah minan nar, dari api neraka. Yablu ka'baihi, ketika api neraka itu sampai ke mata kakinya, yaghli biha dimaghuh, mendidih otak di kepala. Kenapa? Karena tidak bersyahadat. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan panjang lebar, menunjukkan bahwa beliau mengakui hadis ini. Lalu kemudian Mufti Mesir dulu, Syekh Ali Jum'ah, dalam kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan, penjelasan tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran orang. Maka di situ dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, komentar beliau terhadap hadis, inna abi wa abaka finnar. Makna abi di situ bukan ayahku, karena ayahku Abdullah adalah ahlul fatrah. Sedangkan ahlul fatrah, ajaran Nabi yang lama sudah rusak, ajaran Nabi yang baru belum datang, mereka tidak terkena azab. Sesuai dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Oleh sebab itu Abdullah tidak terkena azab karena ahlul fatrah. Sedangkan yang dimaksud dengan inna abi wa abaka, yang dimaksud di situ adalah bapakku, maksudnya adalah pamanku. Orang Arab biasa menyebut bapakku, pamanku dengan abi. Lalu kemudian ada pengakuan tanpa syahadat, itu dilakukan oleh Abu Talib. Apa kata beliau? Laqad 'alimtu anna dina Muhammadin khayra adyanil bariyah. Laulal malamah wa idharil masabbah lawajattani samhan lidzalika dini mubayyina. Menunjukkan bahwa dia baik, sopan, santun, menerima agama ini dengan lapang dada. Laqad 'alimtu, dia katakan dalam bentuk taukid, laqad 'alimtu anna dina Muhammadin, maksudnya Islam, khayra adyanil bariyah, agama yang paling bagus. Kalau memang tahu agama yang paling bagus, kenapa tidak bersyahadat? Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki. Wahidharil masabbah, kalaulah bukan karena takut dicela dan dikecam. Lawajattani samhan lidzalika dini mubayyina, pastilah kau dapati aku akan menerima agama ini secara tenang dan berlapang dada. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena tidak dapat menerima kecaman mereka yang mengejek karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini argumentasi yang pertama. Sedangkan menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Jadi kalau hanya sekedar tasdik tanpa ikrar, ini bermasalah. Sekarang banyak juga orang mengatakan saya percaya dengan Allah, tapi kalau untuk bersyahadat nanti saya khawatir akan putus hubungan, akan ini dan itu, bahaya. Karena nanti akan ada fardu kifayah, bagaimana dengan jenazahnya, mau dikuburkan di pemakaman mana. Kan masing-masing agama sekarang sudah ada pemakamannya. Sampai hari ini belum ada pemakaman khusus pluralisme agama, belum ada. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijrah, kalau tadi kasusnya pertama sebelum Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Nabi membawa 10.000 pasukan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di kota Makkah, beliau membakar 360 berhala.
ada yang dari emas, perak, batu, perunggu, dan roti. Karena musyrik jahiliyah juga membuat berhala dari roti yang besar sekali, dari tepung gandum dicampur dengan minyak sapi dalam bentuk wujud manusia, duduk, berdiri, dibakar. Setelah itu roti itu disembah. Ketika perut lapar, roti itu dicuil. Mohon maaf Tuhan, aku lapar. Seandainya Nabi itu datang membenarkan keyakinan yang lain, maka pasti Nabi akan berkata pada pidato peristiwa kota pembebasan Makkah itu, mengatakan, silakan nyembah Lata, silakan nyembah Uzza, silakan nyembah Manat, silakan nyembah Gubal, silakan nyembah Naam, silakan menyembah apapun, karena sebenarnya itu hanyalah cara saja yang berbeda. Tujuannya semuanya akan sampai pada Allah. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi mensyahadatkan mereka yang ada di kota Makkah. Maka setelah peristiwa itu disebut tahun berikutnya adalah Amul Wufud. Tahun ke-8 Fathu Makkah. Tahun ke-9 disebut dengan Amul Wufud. Kenapa disebut Wufud? Karena setiap suku mengirimkan utusannya untuk bersyahadat. Makanya ada tiang di depan Masjid Nabawi. Ini mimbar Nabi, ini kamar Nabi. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Maka di situ ada satu tiang. Satu tiang bernama Ustuwanatul Haris. Ustuwanah tiang, Haris penjaga. Karena di situ Sayyidina Ali tegak berdiri. Untuk apa dia berdiri? Karena ada tamu yang berdatangan ke tiang. Tiang tempat Nabi menerima tamu itu disebut dengan Ustuwanatul Wufud. Karena tamu datang. Untuk apa tamu itu datang? Bersyahadat di hadapan Nabi, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Seandainya tidak penting masuk Islam karena semua benar, maka pastilah Nabi mengatakan ketika wufud itu datang, ya ayyuhal wufud irji'u ila biladikum li'annakum kullukum tadkhuluna al-jannah. Hai semua utusan, tak perlu kalian masuk Islam, tak perlu kalian bersyahadat, apapun yang kamu sembah, yang penting kamu baik, yang penting kamu sopan. Pasti Nabi akan berkata, jangan tanya agamamu, tapi berbuatlah yang bermanfaat buat orang banyak. Semua orang baik akan masuk surga. Buat baju kaos, selamat. Nabi tidak melakukan itu. Poin yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW berkirim surat, surat itu dibawa oleh seorang laki-laki namanya Khatib bin Abi Baltah, menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Setelah itu dia pun sampai ke Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Yang tidak percaya, ukur sendiri. Sampai di sana surat itu diserahkan kepada seorang laki-laki bernama Jirjis, gelarnya Mukautis. Lalu surat itu dibaca oleh Jirjis, meleleh air matanya, dia cium. Lalu kemudian dia balas surat Nabi, bukan dengan surat, tapi dia balas dengan hadiah. Dia kirim bihal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dia kirim madu. Madu itu berasal dari satu provinsi penghasil madu produsen di Mesir, namanya Asal Banha. Dia kirim kain putih. Kain putih itu pun dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dia kirim dua perempuan. Perempuan yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah. Perempuan yang kedua adalah Sirin. Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak laki-laki Nabi, meninggal umur 18 bulan. Itulah dia Ibrahim. Makamnya di Baqi. Sampai hari ini ada makam khusus untuk Ibrahim. Yang kedua adalah Sirin. Sirin diberikan Nabi kepada Hasan bin Thabit, seorang penyair. Kalau mau perang, membangkitkan semangat perang, Nabi memanggil Hasan. Ya Hasan, wahai Hasan, kumandangkan syair. Apa maknanya? Nabi berkirim surat untuk pemimpin Mesir. Kata Nabi, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Seandainya semua agama benar, pasti Nabi akan mengatakan, wahai Mukautis, tidak perlu kau masuk Islam, karena semua akan selamat di akhirat. Yang penting kau buat baik aja, kirim aja banyak-banyak hadiah untuk saya. 4.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada Azimur Rum. Ketika itu Raja Romawi berpusat di Eropa. Tapi gubernur-gubernur dikirim ke daerah. Salah satunya adalah Dimaskus yang ditulis Damaskus. Maka situ ada seorang gubernur bernama Herkal, Heraklius. Nabi berkirim surat kepada dia. Apa kata Nabi? Disebutkan dalam mukaddimah Sahih Muslim, dialog antara Herkal Heraklius dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ayah Muawiyah. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau wahai Heraklius, maka kau akan selamat di akhirat, tidak masuk neraka. Wa illa, kalau kau tidak masuk Islam, fa'alaika dhambul arisiyin, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggung. Seandainya tidak perlu masuk Islam, pasti Nabi akan berkirim surat, wahai Heraklius, terserah kamu mau masuk Islam atau tidak, toh semua agama benar, yang penting kamu jujur dan baik, maka kita nanti sama-sama masuk surga, cuman kamu agak lambat sedikit, saya duluan. Dia mengajak, maka dikirimnya juga surat untuk Mulukul Jazirah, raja-raja yang ada di jazirah-jazirah Arab, dan diantara raja itu adalah Syahid Shah. Shah artinya raja, Syahid raja-raja, Shah rajanya segala raja-raja, Malikul Muluk dia adalah Kisra. Lalu kemudian raja Persia itu mengambil surat Nabi, dia robek surat Nabi, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazzaqallah mamlakatak, Allah pun akan merobek kekuasaannya. Lalu kemudian Syahid Shah Kisra mati, digantikan oleh anak perempuannya bernama Buran. Buran tidak punya ilmu politik sama sekali, tapi karena mereka menganut monarki, meninggal bapaknya, naik anaknya, diangkat berita itu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya anak Syahid Shah sudah dilantik menjadi penguasa Persia. Persia kerajaan yang kuat, Romawi kalah oleh Persia. Makanya ada satu surat dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Persia. Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Yang dimaksud dengan bumi terdekat itu adalah Al-Bahrul, Al-Bahrul Mayyit. Al-Bahrul laut mayyit, mati. Laut mati yang ada di Yordania sekarang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi mengeluarkan statement, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Allah tidak akan membuat suatu kaum itu menang kalau dia dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis ini selalu dipakai untuk dekat-dekat pilkada kalau ada calonnya perempuan. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Kronologis hadis itu adalah karena anak Kisra, Buran, perempuan yang tidak punya ilmu politik, tapi karena kekuasaan bapaknya diangkat juga untuk menjadi pemimpin. Mohon video ini jangan dipotong, dipakai untuk tahu-tahu politik ke depan. Saya yakin jamaah cerdas, dia akan menonton full di channel Gotot TV. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Artinya apa? Seandainya tidak perlu masuk Islam, maka pasti Nabi akan mengatakan, wahai Mukaukis, tetaplah dengan ortodokmu. Wahai Heraklius, tetaplah dengan keyakinanmu. Wahai Buran, Syahid Shah, ayah Buran, tetaplah kau menyembah api, karena mereka menyembah api abadi. Sampai hari ini kalau ada olimpiade, menghidupkan api, api yang tak pernah padam diambil dari penyembah api, yaitu negeri Persia. Poin yang kelima, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebarkan para sahabat ke seluruh penjuru dunia, dari mulai Uqbah yang sampai ke Maghribi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan sudah sampai ke Azerbaijan. Salah satu sebab dituliskannya Al-Qur'an dalam satu mushaf itu adalah karena konflik yang terjadi di Azerbaijan. Azerbaijan dekat dengan Caspian Sea yang disebut dengan Bahrul Qazwin. Qazwin, Teluk Kaspia, sekarang masuk dalam Rusia.
mengingatkan kita pada Vladimir Putin. Akhirnya apa maknanya? Bahwa kekuasaan Islam sudah sampai dari belahan timur sampai ke belahan barat, dan semua orang yang ada sampai dakwah itu mereka berubah menjadi muslim karena menerima dakwah. Artinya para sahabat ini mendakwahkan, mengajak orang ke jalan Islam sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ayat yang sangat populer dibacakan khatib, innad dina indallahil Islam. Tapi kemudian sebagian orang mempelintir makna Islam di sini, bahwa yang dimaksud dengan Islam dalam ayat itu adalah bukan Islam yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Tapi yang dimaksud dengan Islam di situ adalah semua orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia adalah Islam. Innad dina indallahil Islam maknanya siapapun yang berserah diri kepada Tuhan maka dia sudah Islam, tidak perlu lagi masuk Islam. Keyakinan dari mana ini datang? Kalau begitulah keyakinan makna Islam, maka semua orang yang minta syahadat ke Wali Songo, maka langsung saja Wali Songo mengatakan, Wali Songo saya masuk Islam. Kata Wali Songo, kamu sudah berserah diri kepada Allah? Sudah. Berarti kamu sudah Islam, gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu bersyahadat, kamu pasti masuk surga. Islam, kata Syekh Mahmud Shaltun, aqidah wa syariah. Dia tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia mesti meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7. La in asyrakta. Ta di situ adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta. Kalau kau persekutukan aku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluka. Semua amalmu gugur, tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal baru diterima ada syarat dan ketentuan berlaku. Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, sekuat apapun hafalanmu, setinggi apapun nilaimu, kalau kamu tidak terdaftar di UNIDA, maka kamu tidak akan ikut di wisuda. Harus ada syaratnya. Maka begitu juga sebaik apa perbuatanmu, sebanyak apa infakmu, selembut apa tutur katamu, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga kalau tidak ada passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masalah khitan bisa nyusul belakangan, jangan ketakutan. Nah, ini sekarang banyak orang mau masuk Islam lagi heboh-hebohnya ini. Islam fobia justru iklan gratis. Orang yang selama ini bingung mencari Islam, dia cari di internet www.islam. Dia temukan ternyata Islam adalah agama yang berbagi. Islam adalah agama yang menghormati orang. Islam adalah agama yang memperdulikan keadaan orang lain. Mesti sama-sama makan daging kurban. Dari mana dia dengar penjelasan ini? Dari khutbah Masjid UNIDA Gontor yang di-share melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp dan lain sebagainya. Maka tadi saya bangga sekali kita ketemu dengan salah satu adik-adik kita wawancara. Saya tanya, fakultas apa? Jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Masya Allah. Adik ini jurusan apa? Saya jurusan Akidah Filsafat, Masya Allah. Ini jurusan apa? Saya jurusan Teknik Informatika, mantap. Tiga orang ini berkolaborasi, membuat video-video pendek. Yang satu menjadi, saya yakin dan percaya, ini sudah saya jelaskan 7 argumentasi, akan keluar 7 video TikTok yang akan di-share. Diterjemahkan oleh adik-adik saya dari jurusan bahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris. Ditonton oleh mereka. Sebagian didapat hidayah, sebagian yang bertanya-tanya. Who is this? This is a Muslim scholar from Indonesia. Kill him. Kedelapan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang disebut ingkar. Ingkar itu bahasa Arabnya adalah kafara yakfur. Artinya ingkar. Siapa saja yang mengingkari Nabi Muhammad? Saya percaya Muhammad itu sebagai seorang tokoh, dia adalah seorang pemimpin. Tapi untuk dia sebagai seorang nabi, maka saya tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya dia seorang nabi, berarti kamu ingkar.
maka orang yang ingkar itu bahasa Arabnya adalah kafir. Artinya ingkar, kafir itu ingkar. Saya tidak marah kalau disebut kafir. Kalau ada orang beda agama dia sebut, somat kafir dengan ajaran kami. Saya memang kafir. Saya kafir dengan ajaran kamu, saya tidak percaya dengan ajaran kamu. Tapi istilah itu adalah istilah agama dan belum pernah dipakai orang untuk hubungan interaksi sosial. Misalnya dalam acara banyak tamu, lalu saya bilang, jamaah sekalian silakan minum, yang kafir-kafir dengan Nabi Muhammad silakan minum, minum, minum. Kan gak pernah. Itu adalah istilah agama. Jangan serta-merta karena sekarang semua ceramah sudah diupload di medsos lalu kita takut mengucapkan. Yang ngalah itu bukan agamanya, yang ngalah itu adalah aturannya. Maka mestinya orang di parlemen, DPR RI membuat aturan supaya IT punya aturan. Di mana konteks ini dipakai? Oh, dia sedang ceramah dalam masjid, kajian setelah Jumat bersama komunitas muslim sedang menjelaskan doktrin agama. Ya boleh. Jangan dilepaskan teks dari konteksnya. Baca ayat Quran aja gak boleh dilepas dari asbabun nuzulnya. Baca hadis juga gak boleh dilepaskan dari asbabul wurudnya. Maka itu diatur lewat undang-undang. Kalau agamanya yang disuruh ngalah, nanti Islam ini diamandemen. Nanti orang mau sholat susah. Banyak orang yang berpikiran tidak sempurna, tidak lengkap. Akhirnya dia katakan, kita gak boleh nyebut orang yang gak percaya Nabi Muhammad itu kafir. Kenapa gak boleh? Karena Allah sendiri mengakui keyakinan mereka. Coba lihat ayatnya. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Artinya kan kita enggak boleh maksa. Lakum dinukum waliyadin. Memang betul ayatnya, tapi ayat itu dalam surat apa? Surat Al-Kafirun kan? Ini ayatnya ada Pak Ustaz. Dalam surat apa? Suratnya enggak boleh disebut. Ayatnya enggak bisa ngalah aturannya yang dibuat supaya orang tidak terjerat dalam undang-undang ITE. Nah, inilah diperlukan kecerdasan. Hari ini banyak orang yang cerdas tapi gak punya duit untuk nonton videonya full karena gak punya paket 2 giga. Yang satu lagi punya duit, punya paket 2 giga tapi gak ngerti karena tidak punya basic pendidikan agama. Lalu di mana dia mesti berkuliah? Dia mesti masuk UNIDA insyaallah. Tapi syaratnya berat, khutbah Jumat bahasa Inggris. Dia enggak lulus, khutbah bahasa Indonesia aja ngantuk. Yang ke-9, bahwa dalam Islam itu mesti dibedakan antara keyakinan tentang dogma agama, tentang akidah. Bagaimana sikap Islam menyikapi akidah dan bagaimana berinteraksi sosial. Bukan mentang-mentang kita berinteraksi sosial dengan baik lalu menggadaikan akidah. Dan tidak pula karena kita berprinsip dalam akidah lalu memusuhi orang lain. Nah, ini yang banyak tidak bisa membedakan. Kapan kita mesti berprinsip tegas dan kapan kita mesti lentur berteman, bersahabat, satu kompleks, satu kantor dan lain sebagainya. Orang kalau sudah terlalu akrab, lalu akidah tidak begitu penting. Ada pula orang yang terlalu berpegang kepada akidah, lalu mengorbankan hubungan sosial. Maka dua ini mesti dibedakan. Agama Islam, agama yang tegas dalam masalah akidah keyakinan. Tapi dalam masalah hubungan sosial, bacalah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini banyak versi, banyak sekali pasal-pasalnya. Tapi saya anjurkan adik-adik, kalau mau yang simple, sederhana, yang disusun Syekh Shafiur Rahman dalam Al-Barakuri 12 pasal. Orang yang tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah berbeda agama tapi punya tanggung jawab yang sama untuk membela kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Rekonsiliasi nasional di Madinah itu Nabi bukan mentang-mentang masuk kota Madinah karena dia sudah punya pemimpin, ada Ansor, lalu dia cabut pedang. Hai muslim kota Madinah, siapa yang berbeda denganmu pancung kepalanya, halal darahnya, ambil hartanya, wanimah. Tidak begitu. Nabi hidup bersama dengan Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaibar, bahkan datang dari Najran
Yaman sekarang, perbatasan dengan Saudi Arabia. Mereka tetap disambut Nabi di kota Al-Madinah dalam rangka dialog. Buka mukaddimah tafsir surat Ali Imran dalam Abul Fida Ismail Ibn Kathir, namanya tafsir Al-Quran Al-Azim. Bahwa mereka datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kedudukan Nabi Isa dalam Islam. Apakah dia Tuhan, bagian dari Tuhan, atau anak Tuhan? Maka turunlah surat Al-Imran, Al-Keluarga, Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Lalu kemudian mereka lama tidak punya anak. Hannah bernazar. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata anak yang dikandung itu perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Ada seorang yang lulusan dari pondok pesantren, talaki dengan para syekh, ketemu dengan seorang yang S1, S2, S3, doktor. Lalu kemudian dia nanya, yang doktor ini nanya, kenapa ilmu kita enggak sama? Ana minal jami', anta minal jami'ah, walaysa dzakaru kal unsa. Itu intermezzo, kita lanjut. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah melahirkan seorang anak perempuan bernama Maryam. Maryam tiba-tiba hamil. Lalu kemudian ditanya, siapa yang membuat engkau hamil wahai Maryam? Maka Maryam menjawab, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji. Dia melahirkan seorang anak bernama Isa alaihissalam. Keluarga kecil ini disebut dengan Al-Imran, keluarga Imran. Jawaban. Jadi masalah berdialog tentang keyakinan itu dalam Islam biasa. Bertetangga dengan orang yang berbeda agama itu dalam Islam sesuatu, bukan yang sesuatu yang biasa 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang hari ini datang mengajarkan kita, tema seminar kita adalah bagaimana hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Once. Lalu selama ini kita tidur. Umat Islam adalah umat yang paling biasa untuk berbeda keyakinan. Maka ketika Islam sampai ke Mesir, sampai hari ini Mesir tetap ada Kristen Ortodok Koptik. Di Lebanon ada Maronit. Maka semuanya hidup dengan kedamaian. Kenapa? Karena kita memang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mengorbankan keyakinan akidah kita untuk bersosial, lalu sosial hubungan baik ini mengalahkan dakwah untuk ud'u ila sabili rabbik. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang karena saking dekatnya, saking akrabnya, lalu kemudian ada interpretasi-interpretasi liar terhadap teks-teks beragama, seakan-akan ayat ini tidak relevan atau penafsirannya dibengkokkan. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Perbuatan siapa itu? Yahudi. Apakah kita akan melakukan perbuatan yang sama seperti Yahudi melakukan itu terhadap Taurat dan Injil? Kita juga akan melakukan perbuatan yang sama. Kenapa? Hatta lau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, maka kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Tahrif terjadi. Itulah mengapa saya amat sangat bangga berada di tengah adik-adik sekalian, karena di sini referensi Arab, referensi Inggris, setelah tamat Darussalam, lalu kemudian melanjutkan S1, bertemu dengan guru kita yang memang spesialisasi di bidang itu, maka jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak sekali, tapi kemudian ketika pulang ke kampung halaman ditanya orang, gimana sikap kita terhadap liberalisme, sekularisme, agnostik, ateis? Mohon maaf, spesialisasi saya di bidang bahasa Arab. Hadza Muhammadun ra'aitu Muhammadan wa marartu bi Muhammadin. Mubazir, silakan jurusan bahasa Arab, silakan jurusan teknik informatika, silakan jurusan perbandingan mazhab,
tapi di sini ada sesuatu plus ya. Sama seperti kita masuk ke mall, ada orang jual nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Tapi ini ada yang berbeda. Apa dia? Nasi goreng kambing. Ada kambing di dalam. Walaupun enggak suka makan kambing, tetap paksakan. Kenapa? Karena nanti setelah pulang kampung orang akan tanya, apakah kamu pernah cicipi nasi goreng kambing? Enggak. Mubazir. Innal mubazirina kaanu ikhwanas syayatin. Jadi adik-adik yang kurang tertarik dengan dunia pemikiran, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan. Memang kita seorang dokter umum, seorang dokter spesialis jantung, tapi kalau datang orang demam, kita tidak bisa tolak. Datang orang demam sudah mau meninggal dunia, Pak dokter, ini ada orang sakit, tolong ditolong Pak dokter. Mohon maaf, saya spesialis jantung, masalah kudis dan kurang bukan urusan saya. Yang spesialisasi di bidang tarbiyah Islamiyah, maka sesungguhnya pemikiran juga bagian dari tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyatul aqidah as-sahihah. Keyakinan inilah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Islam itu adalah agama yang mengajarkan berani mengatakan tidak. Banyak orang yang berani mengatakan iya, tapi tidak banyak yang punya kemampuan untuk mengatakan tidak. Seno tutra, seno tu bonceng. Anak-anak muda nulis di spotbook motornya, tulis seno tu bonceng, maksudnya pacaran. Itu tidak terjadi pada adik-adik. Kenapa? Security ketat. Kalau kita tidak membentengi umat ini dengan akidah, maka luar biasa. Kajian akidah ini berat. Maka kalau diharapkan hanya sekedar seminar, na'udzubillah, kita akan terkalahkan. Saya yakin dan percaya adik-adik anak muda bisa membuat video yang sederhana dalam bentuk TikTok, dalam bentuk dialog, dalam bentuk iklan pendek, dalam bentuk video 1 menit. Jadi kalau dulu kita mendengar ada musabaqah qiraatul Quran, bagus. Musabaqah qiraatul Kutub, bagus. Tapi zaman kalian berbeda, generasi milenial, namanya musabaqah vlog. Komunitas jamaah YouTube ya. Taba ya tubuh YouTuber. Kita mesti kembali ke YouTube. Karena ini sebagai wasilah dakwah. Karena kalau tidak kita manfaatkan ini, bagi orang yang awam, yang tidak mengerti tentang Islam, yang tidak tahu mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, yang dia akan pilih mana yang paling banyak iklannya di medsos. Saya sebagai seorang yang awam multimedia, tidak mengerti tentang laptop, saya masuk ke toko laptop, saya tidak tahu mana laptop yang bagus, mana yang tidak, mana yang paling banyak ngomongnya, itu yang saya beli. Kenapa? Ini iklannya, ini bagus, wah ini bagus. Kalau ini acer, ini jangan beli Pak, awas cepat rusak. Yang ini bagus Pak, ini bagus Pak. Mohon maaf nanti untuk yang itu potong, takutnya nanti kayak bisa kena somasi. Artinya apa? Orang tidak mengerti speknya apa, isinya apa. Begitu juga dengan berislam hari ini. TK-nya nari-nari, joget-joget. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau bukan bulat, bukan topi saya. Dia tidak ada cerita tentang akidah. SD-nya juga begitu, SMP-nya juga begitu, SMA-nya juga begitu. Apalagi 2 tahun terakhir tidak belajar agama sekali, sama sekali. Kenapa? Online. Di atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai celana pendek. Kenapa? Karena gurunya hanya melihat pas foto. Generasi ini sudah kehilangan agama. Dia beragama hanya sebagai Idul Fitri, Idul Adha, seremonial, celebration, celebrity, hanya pesta saja. Maka siapa yang bisa mengisi pelajaran agama ini? Tanggung jawab kita semua melalui media sosial. Tontonan-tontonan itu mesti dikemas menjadi sebuah tuntunan. Kalau tidak, maka orang akan menjadikan tuntunan itu tidak sebagai tontonan, maka hilanglah pesan-pesan agama. Siapa yang paling sering menyuarakan semua agama benar, semua agama baik? Tuhan tidak bertanya apa keyakinanmu. Yang ditanya adalah apakah kau bermanfaat buat orang banyak. Ketika saya naik motor besar, di komen di bawah, Abdul Somad yang selalu berceramah kopar kapir, kopar kapir, itu moge yang kau naiki itu adalah bukan mungkin orang Islam. Jadi seolah-olah kalau kita sudah mengkaji masalah akidah,
lalu kita tidak boleh pakai produknya. Ini kan pemahaman yang orang tidak mengerti, tidak melihat secara utuh. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika akan terjadi perang Khandaq. Khandaq itu parit yang digali. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan, hai orang beriman, galilah Khandaq. Tidak ada. Menggali Khandaq itu murni ide dari Salman Al-Farisi. Orang Persia punya metode perang menggali parit yang kira-kira jaraknya kuda tidak bisa melompat. Salman bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anazalal wahyu, apakah turun wahyu untuk melawan Persia, melawan orang Romawi? Kata Nabi SAW, tidak ada. Melawan Persia, maka kami di Persia dulu punya metode, ya Rasulullah. Perang Ahzab, koalisi, hizb satu partai, Ahzab koalisi partai-partai. Karena ketika itu berkumpul orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang berkumpul semua untuk melawan Nabi. Disebut dia dengan Ahzab karena berkoalisi semua musuh. Disebut dia dengan Khandaq karena menggali parit. Menggali parit itu bukan ajaran Islam. Itu metode yang datang dari Persia. Tapi kenapa diterima? Karena tidak terkait dengan akidah. Jadi kalau hari ini kita pakai sepeda motor, pakai pesawat, ya. Kemarin katanya orang kafir masuk neraka, ini kok pakai? Makanya kalau nonton itu sampai habis. Jangan tonton video pendek hoax yang disebar oleh buzzer. Tapi memang sulit untuk meyakinkan bahwa bunga mawar itu wangi karena lalat tidak bisa membedakan mana bunga, mana sampah. Tidak ada dalam hadis, saya dapatkan di grup-grup WhatsApp. Maka dalam memahami bahwa kita memakai produk, termasuk masjid ini. Sejak kapan dalam sejarah sirah Nabi bahwa Masjid Nabawi itu ada kubahnya? Tidak ada. Makanya Wali Songo membangun masjid tidak pakai kubah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa masjid itu rukunnya mesti ada kubah, banyak sekali masjid, masjid muslim Pancasila pada era Pak Harto tidak ada kubahnya. Yang dipakai adalah arsitektur gaya masyarakat Jawa klasik dengan atap kerucut. Lalu kemudian dari mana kubah ini datang? Ketika masyarakat Islam sudah sampai ke Bizanti, ada seorang raja bernama Bizanti, dia punya imperium kerajaan Bizantium. Maka di antara cirinya adalah kubah melengkung. Di antara manfaat dari kubah melengkung, batu-batu yang disusun sehingga dia menjadi kuat. Batu yang disusun atasnya besar, bawah agak kecil, sehingga dia menjadi melengkung. Umat Islam ketika melihat itu, oh ini kubah melengkung bagus. Kenapa? Karena kalau kubah melengkung, di tengahnya tidak ada tiang, tidak memutus sok. Akhirnya dipakailah oleh umat Islam. Jadi kalau kita berpedoman kepada semua produk yang datang dari tidak Islam, berarti tidak boleh diterima. Berarti kubahnya mesti dicopot. Begitu juga dengan mihrab. Masjid Nabawi tidak ada mihrabnya. Kapan mihrab itu datang? Ketika renovasi Masjid Nabawi, maka pada masa Marwan Ibnul Hakam, maka dia mengambil salah seorang arsitek dari Damaskus. Arsitek itu melihat baik sekali kalau dibuat tempat imam khusus, karena kalau imam berada di tengah sok, ini kosong kanan dan kiri. Akhirnya imam dimajukan ke depan dan sebagian masjid memakai itu, sehingga imam bisa maju ke depan, di sampingnya bisa untuk menerima tamu dan lain sebagainya. Bagus, baik, kenapa tidak diterima? Begitu juga dengan menara. Ketika dulu dalam hadis, Bilal bin Rabah memandangkan azan di atas satah, di atas atap rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika Islam sampai ke Alexandria, mereka melihat ada tiang yang sangat tinggi. Maka itu disebut dengan mercusuar. Supaya orang yang berada di tengah laut membawa kapal dengan bahtera yang besar, khawatir nabrak ke pantai kapalnya pecah, maka kalau ada mercusuar, ada api, mereka sudah bisa mengagak-agak merem supaya tidak nabrak ke pantai. Mercusuar ini bahasa Arabnya adalah manarah, diambil dari kata nar, tempat api. Manarah, tempat api. Umat Islam melihat ini bagus, maka dibuang apinya, dibawa ke tepi masjid, apinya dicopot, orangnya naik ke atas. Makin tinggi, makin bagus suara turun. Sekarang, orangnya tidak naik ke atas, toa yang naik ke atas. Orangnya tetap di bawah. Dan ini bukan buatan orang Islam. Makanya tertulis di sini on off. Kalau ini buatan orang Islam, pakai tertulis al-hayat wal-maut.
Jadi kita tidak anti dengan produk siapapun non muslim, dari mulai sendal, sepatu, baju, bahkan di dalam tempat ibadah kita, kipas angin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu agama yang logis. Jadi kadang mereka yang menyerang ini dua kemungkinan. Pertama, pura-pura bodoh karena memang ingin menyerang. Yang kedua, memang bodoh betul kan? Ini yang susah. Jadi orang yang jahil itu masih bisa diajari. Tapi ada yang lebih mengerikan adalah bukan jahil, tapi tajahul, sengaja bodoh. Jadi kalau ada orang yang tidak paham, itu kita bisa pahamkan. Yang sulit itu kita berhadapan dengan orang yang makannya dari gagal paham. Dia kalau paham malah gak makan. Justru kalau dia gak paham, dia bisa bertahan terus. Nah, ini yang sulit berhadapan dengan. Tapi dalam dunia medsos, itu tidak bisa dilihat mana benar, mana salah, mana yang paling ramai, mana yang paling viral, mana yang jadi trending topic, mana yang jadi trending dalam Twitter. Maka kita perlu memviralkan pemikiran-pemikiran yang lurus, supaya yang benar tidak dianggap salah, yang salah tidak dianggap benar. Sekarang banyak orang yang tidak punya basic agama, dia tidak bisa membedakan mana hak, mana hak, mana hak, mana hak. Watawasaw bil haq. Ma'usbillah. Karena dia tidak bisa membedakan. Saking banyaknya orang batil, 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 yang betul merasa batil. Ini yang terjadi sekarang. Semua agama benar, semua agama baik. Tuhan tidak melihat apa perbuatanmu, Tuhan tidak melihat keyakinanmu. Yang penting kau bermanfaat buat orang banyak. Jangan permasalahkan agamanya. Yang penting dia sopan. Untuk apa orang Islam tapi koruptor? Lebih baik tidak Islam tapi jujur. Kita dijebak pada kata-kata, dijadikan kod, dijadikan baju kaos, dijadikan stiker, dijadikan ditempel, dilihat orang di tepi dinding, diomongkan setiap hari, dia buka handphone itu yang dilihat. Saking banyaknya orang batil, 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 yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Ini yang terjadi sekarang, namanya fitnah medsos. Jadi kalau sebelum salam itu kita disuruh minta perlindungan dari 4 fitnah, Allahumma a'udzubika min fitnah, a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih dajjal, bertambah satu lagi, min syarri fitnatil madsus. Dasayadus, yang dimadsuskan, yang diserobotkan ke dalam pemikiran umat Islam melalui medsos yang luar biasa. Ada orang masuk ke rumah sakit jiwa. Ketika sampai di pintu gerbang, di samping pintu security itu, ada beberapa orang gila yang duduk di situ. Ketika sampai, kata orang gila di situ kepada orang yang waras, "Bapak gila ya?" Kata dia, "Saya waras, kamu yang gila." Masuk ke dalam, sampai dalam di lapangan sepak bola, ketemu dengan beberapa orang gila. Nyanyi mereka, "Orang gila, orang gila, saya waras, kamu gila." Sampai dalam pas mau ketemu dengan direktur rumah sakit jiwa RSJ, ketemu lagi duduk di depan pintu. Sudah berapa lama gila? Lama-lama dia nak, sebetulnya siapa yang gila? Begitulah hari ini, saking banyaknya. Jadi kalau semua orang mengatakan Abdul Somad itu radikal, Abdul Somad itu pemecah belah umat, disebarkan di medsos, bahkan luar biasa jihadnya, dibuatkan pula itu balehonya, ditempelkan, ini kan luar biasa amal jariahnya untuk menolak ini. Lalu kemudian orang yang bingung-bingung, oh iya ya, mau salah pesawat itu ustaz yang baik, dia menjelaskan tentang agama, oh kalau dia baik kan pasti diterima di Singapura, masa orang baik ditolak di mana-mana. Untungnya masih diterima di UNIDA. Dua kemungkinan, Abdul Somadnya yang selamat atau UNIDA-nya dikatakan universitas radikal juga gara-gara menyambut Abdul Somad. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut suara orang kebanyakan di atas muka bumi ini, maka kau akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa pagi, petang, siang dan malam 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah? Kita kan sudah dapat hidayah. Kita ayah kita muslim, ibu kita muslimah, adik-adik yang mualaf, kita sudah masuk Islam. Kenapa kita minta hidayah? Hidayah dua. Yang pertama, hidayah sebelum Islam menjadi muslim. Yang kedua, hidayah di dalam Islam itu sendiri kita selalu dapat bimbingan Allah SWT.
Karena hati ini luar biasa. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Makanya kita diajarkan, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi. Semuanya tidak ada yang pasti, semuanya berbolak-balik, semuanya kacau balau, semuanya tidak ada yang kekal. Maka ketika kita berada disitulah pentingnya punya keyakinan, kita punya guru. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. K. Haji Hamid Fahmi Zarkashi menguatkan hati saya. Dulu setahun yang lalu ketika dengan Al-Muharram Profesor Dr. K. Haji, guru kita, guru Amal Fatullah, maka beliau juga menguatkan saya. Siapa yang membuli Abdul Somad, maka dialah yang sesat. Menyadarkan saya bahwa sesungguhnya aku tidak gila, mereka lah yang gila. Jadi memang saya mesti sering-sering ketemu dengan orang waras supaya saya makin yakin tentang kewarasan saya. Kalau tidak, maka kita buka medsos. Tapi saya lihat Ustaz nggak pernah balas tuh di komen di YouTube, nggak pernah balas di Instagram, nggak pernah balas di FB juga nggak pernah, karena saya nggak punya passwordnya. Sengaja saya serahkan ke tim media. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang tidak sabar melihat ini. Jadi kalau saya langsung buka, saya akan balas. Maka saya tahu tentang diri saya. Orang yang paling mengerti tentang dirinya adalah dirinya sendiri. Maka dalam bermedsos ini pun kita mesti cerdas. Adik-adik punya kehidupan yang luar biasa. Gimana letak luar biasanya? Pendidikan bahasa Arab, oke. Bahasa Inggris, oke. Bahasa Indonesia, jangan tanya lagi, memang kita orang Indonesia asli. Lalu kemudian ketika kita belajar di sini, lingkungan terjaga, terpelihara. Jangankan orang yang jahat, jangankan orang yang nakal mau masuk kemari, Ustaz aja ditanya. Siapa? Ustaz Somad. Apa boleh masuk? Apalagi setan. Jadi ada di sini lingkungannya luar biasa. Mesti memiliki kekuatan cita-cita yang besar. Jadi tentang masalah kuliah, saya dulu ketika tahun 2002 pergi ke Makkah haji, mampir ke salah satu kemah guru saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau selesai nih Ustaz di Al-Azhar, bagusnya saya pulang S1 atau lanjut S2, S3 ya? Kata guru saya, gak ada gunanya ente S2, S3 kalau gak pandai ceramah. Saya gak pernah ceramah. Dalam hati saya, oh kalau gitu gak usah. Saya masuk kemah satu lagi, guru saya juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tamat nih Al-Azhar 2002, mau pulang. Kira-kira saya lanjut S2 atau S3 ya? Bagus kau lanjutkan S2 dan S3. Nanti kalau kau ngomong, orang percaya. Ternyata ikhtilaf dua kemah. Saya tidak bawa omongan ini ke sana, yang ini, sini-sini, lalu saya benturkan mereka. Enggak lantas saya pergi ke kemah berikutnya, ternyata Ustaz salah. Kata Ustaz yang sana mesti S3. Saya kombinasikan kedua-duanya, lalu kemudian saya pakai, saya latihan, saya pulang, saya sedang kuliah. Saya mencari beasiswa yang semangat luar biasa. Selesai tamat S1, dapat beasiswa 4 tahun di Al-Azhar. Saya lanjutkan lagi ke Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Selama di sana saya tetap juga mencari beasiswa, pemburu beasiswa. Kerja saya di perpustakaan. Kenapa di situ? Internet gratis. Mencari beasiswa. Ada beasiswa Maroko. Kirim pas foto, fotokopi paspor, ijazah, penting. Dapat beasiswa, lompat, tinggalkan UKM. Satu semester setengah saya di UKM. Kemudian dua sebelum COVID, saya diundang ke Malaysia, presentasi di UKM. Kata wakil rektor, Ustaz Abdul Somad diakui sebagai alumni UKM. Lalu saya tanya, saya di sini enggak selesai. Ada peraturan baru, 4 hari belajar, dianggap alumni. Saya lanjutkan ke Darul Hadis Maroko, beasiswanya dari AMCI, Ajong Marocain Cooperation International, Al-Wakalah Al-Maghribiyah Lita'awun Ad-Dawli. Saya selesaikan, masuk saya sampai ke Maroko bulan November, bulan Desember tahun 2004. Saya pulang bulan
November tahun 2006. Jadi saya menyelesaikan S2 saya 1 tahun 11 bulan menulis tesis 300 halaman dalam bidang hadis, judulnya Rijalul Muwatta wa Sahihain alladziina dha'afahum an-nasa'i fi kitabit tu'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidangkan menaqasah 3 profesor doktor dalam bidang hadis. Setelah itu barulah saya pulang. Saya tidak menceramahkan ini di jamaah umum, takut nanti mereka pulang dia bilang sombong. Ini hanya untuk motivasi adik-adik. Adapun yang nonton sakit hati, ya salah sendiri. Saya hanya menyambung apa yang dikatakan oleh guru kita, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Kalau kalian dokter, maka apa yang kalian sampaikan itu tidak dilecehkan, diremehkan orang. Saya dulu ketika pulang tak pernah saya tulis detail-detail itu. Hanya tulis kalau di mana-mana Ustadz Abdul Somad saja cukup. Saya bilang sama pengurus masjid, jangan tulis detail panjang-panjang, Ustadz Abdul Somad cukup. Sampai akhirnya suatu hari ada koran di Riau. Itu di halaman belakangnya isinya Ustadz semua, Ustadz jual obat kuat, jual minyak lintang, jual hajar jahanam. Jadi saya bilang, ini umat ini gak bisa bedakan mana ustaz yang mengajarkan agama, mana ustaz yang jual obat kuat. Sejak itulah dipakai Ustaz Abdul Somad LCMA. Lalu kemudian setelah dokter, saya robah lagi. Lalu kemudian pulang dari Sudan, dipanggil ke Universitas Islam Sultan Syarif Ali, diserahkan oleh rektor, mengatakan Ustaz Somad pakai di mana-mana, Ustaz kami angkat sebagai visiting professor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tulis, kata dia. Nah, sejak itulah saya tulis di baliho di mana-mana panitia. Ustaz, nama lengkapnya apa? Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCDESE PhD. Pokoknya habis itu baliho. Sehingga caleg-caleg tidak sempat buat foto. Tujuannya tidak ada lain, bukan supaya yang masih sekolah masih semangat. Ustaz Somad aja tahun 2017 dia baru daftar doktor. Ketika itu umurnya berapa? Udah 40 tahun. Jadi semangat itu terus. Jadi sebetulnya Ustaz cita-citanya dulu waktu di sekolah itu gimana? Saya dulu waktu di pondok, saya tulis di buku-buku saya itu Profesor Dr. Abdul Somad. Semua buku saya tulis gitu. Lalu teman saya yang di sebelah bilang, "Man, tolong jangan kau tulis." "Kenapa?" "Saya aku takut kau gila." "Itu gak tercapai, kau gila. Aku malu punya kawan kau." Alhamdulillah saya sampai sekarang masih waras. Paling tidak 2 profesor di depan ini mengatakan bahwa saya tidak gila. Saya waras, saya sehat. Jadi adik-adik sekalian, gantungkanlah cita-cita. Silakan sekolah manapun berada, apalagi kita bisa konsultasi dengan beliau-beliau. Mereka dapat timur, dapat barat. Inggrisnya dapat, karena mereka dari Eropa, dan Pakistannya juga dapat. Bahasanya amat sangat menentukan. Barakallahu fikum, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kata-kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Wajazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official.